Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my. Anwar jadi pilihan DAP sebagai calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap menjadi pilihan utama DAP sebagai calon Perdana Menteri dari Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut Lim Guan Eng, sekiranya ada cadangan untuk menukar calon Perdana Menteri, perkara itu mestilah dilakukan menerusi perbincangan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Katanya dalam kenyataan itu, buat masa ini, masih lagi Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri kerana ini berpandukan keputusan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Sekiranya ada apa-apa perubahan calon Perdana Menteri, ia mesti melalui keputusan PH. Katanya dalam satu program Minda Profesor Negara yang disiarkan secara langsung di Facebook Majlis Profesor Negara pada Kamis. Sekian berita, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, kita lawan COVID sampai menang. Kita jumpa lagi, selamat malam Malaysia, bye-bye.